Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Hairul Ihwan Sarti. Jadi pada video kali ini, saya akan membagikan video tutorial Adobe Premiere Pro, yaitu cara mengubah video kita yang awalnya itu frame rate-nya 30fps akan menjadi 60fps di Adobe Premiere Pro. Oke, jadi sebenarnya sih saya sudah pernah buatkan video tutorial cara mengubah video 30fps ke 60fps. Tapi kali ini saya akan buatkan lagi, tapi menggunakan Adobe Premiere Pro. Software editing sejuta umat ya kan? Nah, oke, jadi tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke video tutorialnya. Oke guys, jadi di sini saya sudah ada di dalam Adobe Premiere Pro. Nah, langkah selanjutnya kalian harus buat dulu project ya. Kalau tidak buat project ya tidak masuk seperti ini. Nah, kemudian ketika kalian sudah membuat project, kalian buat sequence. Nah, untuk membuat sequence klik di sini lalu pilih sequence. Nah, untuk sequence yang kita pakai yaitu sequence digital SLR dan kalian pilih yang 1080p kemudian DSLR 1080p yang 30 ini. Nah, kemudian kita ke bagian settings. Nah, untuk time base ini kalian ubah saja langsung menjadi 60 frame per second. Ya, jadi videonya nanti yang ada di sequence itu berubah menjadi 60fps. Nah, kemudian untuk di bagian video ini frame size-nya ini kalian samakan dengan frame video kalian. Nah, cara menyamakannya adalah kalian buka dulu video yang ingin kalian masukkan di Premiere Pro sebelumnya. Nah, ini dia videonya ya. Kita klik kanan, pilih properti di sini paling bawah. Lalu pilih detail. Nah, di bagian detail ini akan ada video nih. Nah, di video ini ada frame width dan frame height-nya. Nah, frame width-nya 1920 dan frame height-nya itu 1080. Jadi, di Premiere Pro ini sudah sesuai ya, sequence-nya sudah benar. Oke, seperti itu saja. Nah, kemudian kita tinggal klik OK. Nah, maka sequence-nya itu sudah kita buat. Lalu kita tinggal masukkan video kita. Nah, kita tinggal drag and drop ke Adobe Premiere Pro. Nah, ini adalah videonya. Nah, sebelum saya masukkan videonya ini ke timeline, di sini saya klik dulu dua kali maka muncul panel source di sini. Lalu saya akan tarik saja bagian videonya. Di sini untuk audionya saya nggak masukkan agar tidak berisik dan karena ya sebagai contoh saja kan. Nah, selanjutnya video ini kita tinggal klik lalu kita klik kanan lalu pilih speed atau duration. Nah, untuk speed atau durationnya ini kita tidak akan mengubahnya, tetapi yang harus kita ubah adalah time interpolationnya ini. Dari frame sampling kita ubah ke optical flow. Nah, optical flow. Kemudian kita tinggal klik OK. Nah, jika semisalnya kalian tidak ada menu optical flow di speed durationnya, itu artinya Adobe Premiere Pro kalian itu harus kalian update dulu ke versi-versi terbaru. Nah, videonya ini sudah berubah menjadi 60fps. Nah, jika kita preview itu seperti ini, nah di sini previewnya itu masih biasa-biasa saja ya, karena videonya ini itu kita previewnya di Premiere Pro dengan timeline yang merah. Nah, jika timeline merah itu agak madat-madat gitu kalau kita nge-previewnya. Oke, jadi langsung saja kita export ini videonya. Nah, kita tinggal tekan Ctrl M. Nah, maka muncul pengaturan export di sini. Nah, di sini untuk preset saya pilih saja yang match source height bitrate. Setelah itu untuk di sini saya ancentang dulu export audionya karena video saya ini tidak memiliki audio. Kecuali jika kalian memiliki audio, kalian bisa centang aja. Kemudian, di sini saya centang yang use maximum render quality dan render at maximum depth-nya. Nah, di sini opsional saja, kalian bisa centang atau kalian tidak bisa centang. Oke, kemudian untuk output name-nya kalian tinggal ubah saja di mana kalian ingin menyimpannya ya, tempat videonya. Oke, selanjutnya kita tinggal klik save, klik export dan tunggu proses exportnya sampai selesai. Oke, ketika sudah selesai mengeksportnya, nah di sini kita lihat dulu videonya tadi saya simpan di download. Nah, di sini kita klik dulu video ini, kita klik kanan,
Lalu kita klik property dan kita pilih detail. Nah, di sini kalian bisa lihat frame rate-nya sudah berubah 60 fps. Nah, kita klik OK dan kita coba lihat videonya. Nah, di sini lebih realistis nih gerakannya nih seperti ini. Oke, itu saja video tutorialnya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya.